Tiga strategi agar orang beli produk atau jasamu lagi, lagi, dan lagi. Yang pertama adalah kamu bisa buat sistem membership atau sistem poin. Contohnya seperti ini, kalau kamu perhatikan. Saya dapat broadcast dari PUFA, yang mana PUFA itu memberikan PUFA secara gratis saat poin kamu mencapai 20 poin. Nah, tentu hal ini memicu kita untuk mengumpulkan poin, karena akan kesannya itu agak nanggung. Kalau misalkan kamu bayangkan aja kamu punya 15 poin, dan kamu bisa dapatkan PUFA secara gratis saat kamu mencapai 20 poin. Yang kedua adalah kamu bisa tawarkan nih, atau lakukan strategi namanya cross-selling. Jadi misalkan dia beli mangkok, nah kamu bisa tawarkan sekiranya produk apa yang mereka butuhkan yang kamu jual. Misalkan, entah itu sendok, gelas mungkin, atau piring, kamu bisa lakukan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah kamu bisa buat sistem afiliasi. Contohnya seperti nikojulius.com yang menyediakan sistem afiliasi, yang mana kita bisa jadi affiliate dan mendapatkan komisi 40-50%. Tentunya cara yang pertama dan cara yang ketiga itu kamu butuh sistem kuat yang mendukung agar program kamu bisa berjalan lancar. Yeah.